Halo teman-teman, di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara untuk mengganti PIN dana atau solusi jika kalian lupa dengan PIN akun dana kalian. Nah, bagaimana caranya? Silahkan ikuti terus video ini sampai selesai ya. Namun sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan bunyikan juga loncengnya. Jika sudah, mari kita lanjut. Oke, langsung saja. Untuk langkah pertama, silahkan kalian buka aplikasi Dana. Selanjutnya, pada layar beranda aplikasi Dana, silahkan klik menu saya yang ada di pojok kanan bawah itu. Kemudian gulir ke bawah. Nah, lalu di sini kalian pilih pengaturan keamanan. Nah, lalu di sini silahkan pilih ganti PIN. Nah, jika kalian masih ingat dengan PIN-nya, silahkan masukkan PIN akun dana kalian, masukkan PIN dana lama Anda. Nah, setelah itu kalian diminta untuk membuat PIN baru. Nah, di sini silahkan masukkan PIN baru Anda. Kemudian silahkan ulangi PIN baru Anda. Nah, dengan begitu kamu berhasil mengganti PIN akun dana kalian. Nah, ini dengan catatan bahwa kamu masih ingat dengan PIN akun dana kalian. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana jika kita lupa dengan PIN akun dana kita? Nah, posisinya kita masih login di aplikasi dana kita, namun kita ingin mengganti PIN akun dana kita, tetapi kita lupa dengan PIN-nya. Nah, itu bagaimana caranya? Misalnya seperti ini, saya coba masukkan PIN akun dana saya. Nah, ternyata muncul keterangan, mohon pastikan PIN kamu sudah benar dan coba lagi. Nah, ini karena PIN saya salah, jadi muncul keterangan seperti ini. Saya sudah coba berkali-kali, ternyata saya lupa dengan PIN akun dana saya, salah terus. Nah, itu bagaimana solusinya? Solusinya, di sini kamu pilih menu lupa PIN dana, ini yang ada di bawah. Nah, selanjutnya kamu akan dibawa ke layar untuk verifikasi akun Anda. Di sini, kode 4 digit akan dikirim ke nomor akun dana kita. Nah, itu kita mendapat pesan dari dana, kita buka. Nah, di sini ada kode OTP. Nah, setelah itu kita kembali ke aplikasi, kita masukkan kode OTP yang ada pada pesan tadi. Selanjutnya di sini kita bisa membuat PIN baru akun dana kita. Silahkan dimasukkan, kemudian ulangi lagi. Nah, dengan begitu kamu sudah berhasil mengganti PIN akun dana kalian yang lupa. Nah, itulah teman-teman bagaimana cara untuk mengganti PIN dana serta solusi jika kita lupa dengan PIN akun dana kita. Semoga tutorial ini bisa mudah dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika suka, klik like dan jangan lupa subscribe. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.